Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini saya nak ujian tentang khasiat ini teras. Semoga yang saya ini miliki kepada tuan guru saya. Dan akan saya buat satu demo khas. Untuk maklumat ni hanya untuk demo saja, bukan nak tunjuk-tunjuk. Sejujurnya ini adalah ketentuan ilahi yang dikurniakan khasiat teras tersebut. Selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Taala, bukan kita yang kebal, dia yang Maha mengaturi lagi Maha mengasihani. Dan kita semua sekali ni janganlah kita bermegah dengan apa yang kita ada sekarang ni. Yakin pada diri, ingat Allah Subhanahu Taala, kita jangan apa menyimpang pada tarian akidah kita. Turunkan benda ni bukan sekadar untuk belagak, jagalah macam mana jaga nyamuk kau sendiri. Ini pisau yang saya lekit, kalau saya mata dan saya akan potong. Tajam tuan-tuan. Pisau tu tajam buat potong buah tu tadi. Tapi bila pisau tu kat tangan saya, dia tak ada kesan darah pun. Cuma tinggal kesan cala-cala gitu je. Itulah keajaiban. Tapi itulah, tak ada kesan pun, cala sikit pun kat tangan saya. Sebab kalau ikutkan pisau ni, kalau saya kosong pun kan, kalau saya kosong memang saya rasa cala darah ni. Pisau tajam. InsyaAllah, sekiranya bersebati dengan diri anda mendalam teras ini, dia akan masuk melalui daripada genggaman peluh, daripada tangan melalui kau peluh, keseluruhan peluh tersebut akan resap dalam masa seminggu atau sebulan, insyaAllah. Jadi, saya langsung boleh dikatakan bukan sebab umum, tapi boleh dikatakan protection bagi kulit anda. Ibaratnya, kalau dah terdarurat, insyaAllah yang guru saya katakan, boleh dikatakan boleh kebal umum. Sekiranya darurat, kena fahamkan baik-baik. Cuma kita serah pada Allah. Untuk demo khasiat teras kemugar dan menggunakan jarum protection kulit anda, itu semua kehendak ilahi, Allah Subhanahu Wataala, semua kehendak dia. Jadi saya akan tunjukkan teras kemugar yang saya miliki ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada yang punya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.